nama saya Fernacia. Kalian sedang menyaksikan Yoga Nesha. Namaste. Apakah yoga itu? Yoga itu adalah olah tubuh, pikiran, dan jiwa kita di dalam mencapai keseimbangan dan keselarasan di antara ketiga aspek tersebut. Adapun manfaat dari yoga yang dapat kita rasakan ketika kita berlatih yoga secara teratur dan rutin, salah satunya meningkatkan kualitas tidur, memperbaiki sel-sel tubuh kita supaya metabolisme tubuh kita bekerja lebih baik, dan untuk meningkatkan hormon bahagia di dalam tubuh kita sehingga kita bisa mengatasi stres dan depresi dalam kegiatan sehari-hari kita yang cukup padat. Tapi kan saya tidak fleksibel, itu yang biasanya diutarakan orang-orang terhadap saya. Menurut saya, yoga itu membuat kita menjadi lebih fleksibel, dan ada banyak jenis yoga yang ada sehingga yoga itu buat semua orang. Nah, sekarang kita akan mencoba salah satu teknik yoga yang sangat sederhana dan bisa dilakukan semua orang, yaitu namanya pranayama. Nah, tahap pertama kita akan berdiri dengan tegak, telapak kaki dibuka selebar bahu. Tarik nafas yang panjang, rasakan paru-parunya mengembang dan setiap rongga paru-parunya terisi dengan udara. Buang nafas panjang dan dalam. Nah, selamat, kalian sudah bisa melakukan yoga loh. Ini adalah teknik yoga yang sangat sederhana, dinamakan pranayama. Bisa dicoba 5-10 menit. Dan subscribe, like, share. Saya akan senang mendengarkan manfaat sesudah dan sebelum melakukan teknik ini dengan meninggalkan komen di bawah ini. Namaste.